Setibanya di tanah kelahiran Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Daud Yordan disambut meriah oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Petinju profesional Indonesia ini menang KO mengalahkan Hernan Leandro Carrizo asal Argentina dan berhasil pertahankan sabuk gelar juara dunia International Boxing Association atau IBA World Super Lightweight. Kini sang senator direncanakan bakal melawan Manny Pacquiao, petinju profesional asal Filipina di tahun 2025. M-Pro, internasional promotor olahraga utama Indonesia, akan segera membuka komunikasi dengan pihak Manny Pacquiao di Filipina. Daud berharap di tahun 2025 pertarungan itu bisa terwujud dan diselenggarakan di Indonesia. Dirinya juga mengatakan kemenangan kemarin melawan Hernan Leandro Carrizo merupakan kemenangan dan doa seluruh masyarakat Indonesia. Saya sangat senang sekali dari hasil pencapaian pertandingan kemarin, bagaimana hampir 3 bulan mempersiapkan diri di Daud Boxing Club di Kabupaten Kayong Utara dengan latihan yang sangat rutin bersama dengan tim pelatihan, dan seperti teman-teman lihat kemarin hasilnya sangat memuaskan. Artinya 2 tahun saya tidak bertanding, namun tidak mengurangi apapun dari hasil yang kemarin, dengan terbukti mampu memenangkan kemenangan KO di Ronde 9 melawan tim Argentina. Jadi ini saya kira hasil yang saya raih bukan karena saya sendiri, tapi berkat doa, dukungan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara, 14 kabupaten kota, dan pastinya Indonesia. Sekedar informasi, pemilik Sasana Daud Boxing Club di Sukadana ini akan dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI pada 1 Oktober mendatang di Jakarta. Walau bakal menjadi senator, Daud Yordan memastikan akan tetap sebagai atlet profesional di sela-sela kesibukan sebagai anggota Dewan di pusat. Dari Kabupaten Kayong Utara, Prasetyo memberitakan.